Upaya penyelidikan epidemiologi dan penanganan terus dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 dan menghambat pandemi di Kabupaten Majalengka yang terus mengalami peningkatan. Dari 24 kecamatan di Kabupaten Majalengka yang masuk zona merah, salah satunya adalah Kecamatan Raja Galuh yang merupakan wilayah terpapar COVID-19 terbesar selain Kecamatan Luwi Munding. Tracking pada 0,5 penduduk di Kabupaten Majalengka secara masif akan terus dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengetahui sebaran COVID-19 yang saat ini mencapai angka 113 orang positif COVID-19. Tracking dengan melakukan swab test pada petugas pelayan publik di Kecamatan Raja Galuh dengan sasaran TNI Polri dan aparatur sipil negara dilakukan pada Selasa siang. Dan pada perangkat desa serta P3N yang berlangsung bersentuhan dengan masyarakat akan dilaksanakan Rabu ini. Terdapat 60 petugas pelayan publik di 13 desa menjalani swab yang dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Raja Galuh di lapangan bola Desa Raja Galuh Lor. Tidak sedikit para petugas pelayan publik merasa ketakutan saat akan diswab dan harus didampingi rekan-rekannya. Terhadap masyarakat yang terdesa maupun terhadap petugas pelayanan publik. Ini yang kita coba dua hari ini, tanggal 22-23 September, Selasa Rabu, kita coba 60 yang akan kita swab. Nah, secara terjadwal yang terdiri dari pelayanan petugas yang melakukan pelayanan baik itu pihak kecamatan, koramil, polsek maupun tenaga kesehatan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.